Melaka. Baik, untuk waktu ini kita nak saksikan bingkisan daripada Jabatan Haiwan Veteran. Tak cuba, tak tahu apa dia pengisiannya. Sama-sama kita saksikan. 6 bulan tu saya belajar berniaga dengan bekas tentera juga. Dia buka, kantin. Macam-macamlah dia ajar saya. Jadi saya 6 bulan tu saya belajar, proses belajar untuk cara berniaga. Saya Rohani binti Yusof, nombor tentera 131026. Memula saya masuk tentera sebagai anggota sukarela PPT Perak pada tahun 1972. Lepas tu saya dikerah sepenuh masa pada tahun 78. Terus duduk kat pejabat sebagai anggota kerani lah. Saya bertugas di PVT Perak mulai daripada tahun 78 hingga 98. Suami saya, arwah suami saya pun seorang anggota tentera, dia bahagian polis tentera. Dia bertugas di Kuala Lumpur lah, kat Kelenggit. Saya terfikir selepas bersara dari tentera, saya tak nak bekerja di mana-mana. Saya cuba mencubur diri dalam bidang niaga. Saya cuba buat biskut. Mula-mula tu saya buat biskut biasa. Lepas tu saya beralih pada tak nenas. Sebab saya rasa tak nenas ni potensi dia tinggi sikit lah kan. Jadi maksudnya tak ramai orang yang buat tak nenas. Jadi saya mulakan tak nenas. Saya buat tu saya gunakan idea saya sendiri. Ciptaan saya sendiri, jam pun saya buat sendiri. Dan hasil daripada buah nenas, saya jadikan jam dan saya buat tak nenas. Saya mula niaga tak nenas ni pada tahun 90. Selepas saya bersara, belajar berniaga dengan bekas tentera juga. Dia buka, kantin dekat Pakson. Masa itu dekat Pakson, dekat Ipoh. Jadi saya belajar dari dia untuk cara macam mana nak berniaga. Masa itu kecil-kecilan. Jadi saya buat daripada rumah. Maksudnya saya tak ada bengkel lagi. Saya buat rumah. Saya cuba, promote pada kawan-kawan. Nak tanya macam mana boleh ke atau tidak saya teruskan buat biskut ni atau apa ada penerimaan atau tidak. Tentang production tu keluaran dia, saya hanya mampu buat untuk satu hari 120 botol je lah. Sebab kan tak ni dia ke remis sikitlah kerja dia. Banyak kerja nak kita buat. Tak macam biskut biasa. Bakar dia pun hanya sekejap 15 minit. Tapi ini memakan masa yang agak lama. 25 minit ataupun 23 minit. Dia makan masa yang panjang sikitlah. Jadi tak boleh nak proses banyaklah. Permulaan saya buat tak nenas ni, saya dapat daripada perkhidmatan daripada Jabatan Pertanian. Sebab saya pernah berkursus di Jabatan Pertanian untuk mendalami bidang masakan. Dia orang pun setelah saya agak boleh buat benda tu, dia akan bagi peruntukanlah kepada saya. Juga. Jadi kita orang dah bersara dari tentera. Saya bercadang dengan arwah suami, kita orang tak nak kerja di mana-mana. Kita cuba usaha sendiri. Kita cuba. Benda ni kita boleh cuba kan? Jadi saya ajak suami saya untuk buat produk. Mula-mula dia berkurang keyakinan sebab apa benda ni baru nak mula. Dia rasa macam curiga jugalah. Dia kata boleh ke? Saya kata kita cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kita mesti cuba. Mula-mula kita buat, kita rasa dulu sendiri. Lepas tu baru kita tanya pendapat orang lain. Bila orang kata okey, saya buat. Jadi kena bila tu saya cuba tanya balik orang yang nerima produk tu, saya minta komen. Apa yang boleh komen, apa yang ni saya cuba dapatkan pendapat mereka untuk nak mendapatkan
rasa tat yang betul-betul sedaplah untuk yang dimakan oleh semua orang. Untuk perniagaan saya ni, saya buat secara boronglah. Ada rakan-rakan yang datang ambil untuk borong tat tu untuk dia untuk orang buat perniagaan sendirilah. Harga kita kena pandai main harga lah. Kalau tak, memang tak kita tak boleh nak berniaga. Sebab sekarang barang memang mahal. Contohnya baru ni selepas PKP ni harga barang memang melambung. Mungkin kalau saya nak perbesarkan bengkel saya ini, mungkin saya akan berhubung dengan pihak Jeff lah untuk cuba dapatkan saya tempat yang lebih besar sikit lah untuk saya nak majukan saya punya produk. Dan harapan saya kalau boleh nak pertingkatkan lagi lah usaha saya ini lebih maju lagi lah. Mungkin ada bengkel yang agak besar sikit lagi lah. Sekarang ini bengkel kecil je. Mungkin nak nambah staff. Kalau ada bengkel yang besar, mungkin saya akan tambah staff lah untuk nak dapatkan kita buat pengeluaran yang banyak lah untuk kita mengatasi permintaan. Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara atau JENDELA bakal